Iya, Pak. Ada kamar? Apa? Kamar ada? Enggak. Oh ya, makasih, Pak. Bablasin aja terus naik Supra Fit. Wow. Anjing. Kita rencananya pengen ke Tugu Utara ini, kita dari Warpat. Sebenarnya dari Bogor lah, cuman kita ke Warpat. Mungkin itu nanti yang di Warpat mah part satunya, ini part 2-nya. Dari Warpat ke Tugu Utara, kita bakal lihat itu kondisi di sana kayak gimana. Katanya sih keren buat foto-foto karena ada danaunya, tapi gua enggak tahu tuh danaunya sebelah mana. Yang pernah tuh anak MAPAR organisasi gua lagi bukan, maksudnya ya organisasi yang gua ikutin udah pernah ke situ, dia ngebersihin ini Tugu Utara, karena Tugu Utara itu adalah pusatnya, titik nolnya Kali Ciliwung. Which, bapak kamu mau kemana? Saya kaget, Pak. Ya, ini balik lagi ke action camnya. Ini baru beres foto-foto, gak jelas sih sebenarnya. Nih, kita mau ke Tugu Utara. Kita sedang ada di sini. Perjalanan masih jauh tuh, dikit lagi sih. Di sini tuh ada kayak danau gitu. Nanti ini jalurnya setapak loh, nggak ada motor. Dulu kita aja lah, nanti lihat aja langsung nih pegang. Lewat sini dia. Buru. Ini adalah hamparan apa ya? Hamparan kebun teh. Para runten, punten. Jadi kita beres nih. Tuh kan jalannya sini pinggir jalan. Udah, Sa. Bayar parkir nih. Ah, ini ya. Lu berat. Ya, makasih, ya. Ayo jalan lagi. Enggak bisa jalan, anjir. Kirain tadi yang duduk tuh. Parkir ya? Bukan. Jadi keadaannya seperti itulah, puncak. Nyantoy, tadi ada di semak-semak ada seseorang ya, saya. Di semak-semak ada orang. Apa tuh? Jadi ini perjalanan ke Tugu Utara lewat Gunung Mas. Tadi dari Warpat, habis itu lewat apa sih itu namanya tuh kalau yang para layang, para gliding, habis itu lewat Gunung Mas. Udah itu kita langsung nanti ada belokan, gua enggak tahu belokannya mana. Ini banyak banget jalan bolong-bolong, berbahaya sekali untuk pengendara motor. Jadi ini perjalanannya masih agak jauh sih. Tuh. Udah jam berapa ya? Gua enggak tahu ini jam 3-an apa jam 2-an? Jam 3. Jadi gua stop dulu, nanti kalau pas udah mau beloknya kita ke Tugu Utaranya nanti gua videoin lagi. Ya balik lagi, ini terus ternyata ini habis ini masuk belok gang, masuk gang nih, belok sini nih, belokan sini ya saya. Kalian harus hati-hati beloknya karena lumayan curam dan banyak kendaraan-kendaraan ngebut apa? Tuh hati-hati boy. Iya, Pak? Ada kamar? Apa? Kamar ada? Enggak. Oh ya, makasih, Pak. Kamar apaan? Emang dikira mau ngapain, anjay? Hah?
nge-record. Ngapain anjir? Jadi itu tadi ya, kalian harus belok. Itu ada tulisan apa, Ta? Ada tulisan apa tadi? Salah. Emang iya? Salah anjir. Salah jalan ini. Muter balik. Aing, Supra aing gak kuat lagi nih tanjakannya. Ada kucing pipis. Coba kita nanya ke orang deh ntar. Gila. Udah kayak. Bentar, ini kayak kita nyasar nih. Coba lihat. Benar kan? Belok kiri anjir. Tadi ya, tadi belok kiri mentok aja. Emang iya ya? Coba kita nanya ke orang dah. Tuh nanya ke anak kecil tadi, Sa. Ih, mati lagi. Ya, jadi kita tadi salah jalan, harus beloknya kiri. Tapi gua enggak tahu ini jalan kemana sebenarnya. Bener apa enggak jalannya? Ih, ngeri banget anjir. Kalau jatuh berbahaya ini. Nah, ini kemana, Sa? Hah? Dan memang benar tadi ke atas jalur ya kan? Eta bang. Serem banget itu, kena ngapain anjay? Jebret, jebret. Naik terus sampai ke atas. Ya, kita lanjut lagi. Kita nggak tahu ini jalannya gimana, tapi jalannya kayak gini, sempit. Itu tanjakan terus. Ini lebih parah dari Cikidang, madanya. Anjing, jalannya gini. Kumaha ya teh? Idih ngeri banget. Emang iya ya? Tapi itu ada orang lewat situ. Coba lurusin aja terus. Bablasin aja terus, naik Supra Fit. Wow. Anjing. Ini kemana nih jalannya? Wow. Gila Supra nih. Memang tangguh. Tapi bener gak jalannya, Sa? Enggak di maps-nya. Bener kan? Enggak tahu, aku kentar ngikutin aja dulu. Jadi jalannya kayak gini nih, kalian bisa lihat. Hah? Semoga kuat ya Supra gua ini. Si goblok, ngapain? Ini ternyata nembusnya di sini anjing. What the fuck? Ini nembusnya di sini. Aduh, sampai ke atas, sampai tanjakannya gini, gila. Idiot anjing. Eh, siapa idiot? Map. Anjing banget. Udah di bawah lagi. Iya. Ya mulai lagi, tadi habis tukeran, tadi dia bawa motornya. Tadi dia bawa motornya lagi. Tadi dia pakai helm gua karena ini ngap banget anjir, pipi gua kegedean. Jadi kayak ngepres banget ke pipi. Jadi udah tadi sih sebenarnya nggak jadi ke tugu ininya ya, ke tugu utaranya, karena kita nyasar dan nggak jelas benar-benar itu maps, kocak banget. Jadi kita balik aja deh, mungkin ntar aja ngajak anak-anak biar jelas ya. Gue kayak nggak tahu sih tugu utara yang itu tuh, yang apa, ada temen gue ngedayung-dayung itu sebelah mana, gue nggak tahu.
Ini macet nih, jadi kita perjalanan pulang aja sih. Paling vlognya sampai situ aja ya. Nanti mungkin gue bakal ngevlog yang jelas, tadi gak jelas banget ngevlognya. Ya udah, paling segitu aja vlog gue dari Michael Channel, anjay. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya ya nama-nama subscriber. Siapa tahu kita jadi bisa ngevlog bareng, jadi teman bareng dan bla 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 bla. Wetsi. Ya udah, dadah.